Assalamualaikum, halo teman. Seperti biasa dengan saya MS Membaka-baka Channel. Kali ini saya akan unboxing, tes dan review sebuah Bluetooth speaker budget. Yang menarik, speaker Bluetooth ini konon katanya kualitas suaranya itu sama dengan kualitas suara dari JBL Go 2. Tapi saya sendiri malah belum pernah mencoba secara langsung si JBL Go 2 itu, dan video ini bukan mencari benar tidaknya pendapat tersebut, tapi hanya ingin berbagi informasi mengenai kemampuan yang ditawarkan oleh speaker ini. Jika memang sama dengan JBL Go 2, saya harap teman yang sudah punya bisa kasih pendapatnya nanti di komentar. Oke, dan ini dia, box ZNT Thunderbar dibuat cukup rapi dan kesannya seperti box smartphone. Di bagian depan ini ada tag ZNT, tapi tunggu dulu. Paket ini seharusnya ada bonusnya, yaitu sebuah headset dari ZNT juga. Oke. Jadi ZNT Thunderbar ini saya beli waktu itu sudah dibundling dengan sebuah headset dari ZNT juga. Kalau yang ini itu, ini adalah kartu. Oh ya, ini adalah kartu dari ZNT ternyata. Lebih tepatnya adalah petunjuk registrasi garansi. Dan untuk bonus headsetnya ini adalah ZNT R999. By the way, kita privacy guard dulu bonusnya ini biar tidak penasaran. Jadi jika teman beli terpisah, harga headset ini sekitar Rp60.000. Saya nggak bisa komplain dengan kemasannya ini ya, namanya juga gratisan. Feel saat pegang headset ini memang langsung terasa kualitas bahannya ini tidak mahal. Ukuran earphone ini agak besar dari biasanya, dan saya juga baru pertama kali lihat bentuk eartips seperti ini. Ada kontrol volume up and down, juga tombol menerima dan menolak panggilannya. Untuk panjang kabelnya ini standar 115 cm-an. Dan oke, saya pikir preview bonusnya cukup, dan sekarang kita balik ke topik. Jadi seperti yang disampaikan di awal, tampilan box ini dibuat seperti box kemasan smartphone, berkesan tidak murahan lah tentu. Gambar ini secara langsung memberi kita informasi jika ZNT Thunderbar ini memiliki dua speaker dan sebuah passive radiator. Harusnya ini stereo dan bassnya oke. Keterangan di bagian sini terdapat icon-icon fitur, yaitu inisial Bluetooth sebagai koneksinya, ya, icon speaker dengan volume maksimal, sudah FX7 juga, dan bisa ditambahkan kartu memori. Untuk di bagian belakangnya ini unik kalau teman perhatikan. Sama seperti di bagian depan, gambarnya juga menunjukkan tampak belakang dari speaker ini. Ada spesifikasinya, antara lain nama model, ada keterangan output power dan kapasitas baterainya. Barcode produknya, dan speaker ini made in China. Untuk di bagian sebelah sini, ada ilustrasi posisi tombol kontrol atau navigasi. Oke, saya pikir untuk informasi di box ini sudah tidak ada lagi yang perlu disampaikan, dan waktunya kita untuk unboxing. Tidak terasa, sudah 3 menit cuman bahas boxnya saja. Mungkin karena saya jarang-jarang tertarik bahas box atau kotak speaker yang memang ini agak beda dari speaker Bluetooth budget yang biasa ada di Membaka-baka Channel. Dan ini adalah item pertama yang kita lihat di dalam boxnya. Tentu unit speakernya, seperti yang teman lihat ini adalah varian warna biru motif kamuflase selain varian warna hitam. Dan setahu saya speaker ZNT Thunderbar ini hanya punya dua varian warna. Kita skip dulu bahas unit speakernya, lanjut ke item lainnya dulu. Oke, di sini kita dapat kabel charger tipe micro USB. Panjang kabelnya ini 60 cm, lumayan panjang. Dan ini karabiner. Jadi karabiner ini semacam ciri khas dari speaker-speaker portable outdoor. Terbuat dari sejenis logam. Ini kecil, ringan, tapi saya yakin cukup kuat untuk menahan beban si Thunderbar ini. Dan yang terakhir ini adalah buku petunjuknya. Isinya lumayan lengkap, mulai dari peringatan-peringatan awal sampai ke spesifikasi teknis dari ZNT Thunderbar ini. Oke, itu tadi item-item dalam box selain unit speakernya, dan sekarang kita ke pemeran utama video kali ini. Tampilannya ini jauh lebih bagus saat dilihat langsung dibanding saat kita lihat fotonya di e-commerce. Dan grill speaker dengan motif kamuflase ini berbahan logam tentunya. Terus ini ada tempat mengaitkan karbiner berbahan rubber atau karet. Yang kualitas karetnya ini terasa cukup kuat menahan bobot speaker. Dilihat dari ukuran body, bobot speaker ini lumayan berat tapi masih dalam taraf wajar. Untuk posisi speakernya saya masih bisa lihat, cuman kalau dari kamera saya tidak tahu apa teman juga bisa lihat. Tapi yang pasti sama dengan ilustrasi di box tadi. Di bagian samping ini ada port pengisian daya dan slot kartu memori. Penutupnya ini berbahan karet yang cukup tebal, agak sedikit susah dibuka karena cukup rapat ini.
Tipe memory cardnya mini SD card, sayangnya info kapasitas maksimum tidak disebutkan. Yang ini power chargingnya. Lihat penutup portnya ini, tebalnya sekitar 5-7 mm. Butuh tekanan yang besar untuk membuat penutup ini tertutup dengan rapat. Di bagian bawah, selain terdapat kaki atau dudukan speaker yang menyatu dengan bodinya, terdapat juga beberapa keterangan spesifikasi. Dan tombol kontrol speaker ini diletakkan di bagian belakang, di mana semua tombolnya ini terlihat menyatu dengan bodi speaker. Rapi dan unik. Titik kecil ini lampu indikator, lalu ada tombol power sekaligus tombol mode, dan tombol volume down sekaligus previous track, lalu tombol play atau pause musik sekaligus menerima dan menolak panggilan, tombol volume up sekaligus berpindah ke track selanjutnya, dan ini tombol pairing, berfungsi jika saat pairing speaker ini tidak muncul dalam daftar Bluetooth di smartphone. Oke, untuk preview Bluetooth speaker ZNT Thunderbird sudah cukup dan sekarang waktunya menguji kemampuannya. Tapi sebelum lanjut ke pengujian, ada baiknya teman lihat dulu cara menghubungkan atau pairing ke smartphone. Pertama, tekan dan tahan tombol powernya sampai terdengar suara notifikasi dari speaker ini. Oke, lampu indikator speaker ini akan berkedip-kedip dengan cepat, artinya sekarang speaker ini dalam mode pairing, siap untuk dihubungkan. Lalu di smartphone, kita ke list Bluetooth. Pastikan Bluetooth di smartphone telah diaktifkan, lalu pilih ZNT Thunderbird. Oke. Jika notif ini muncul, pilih langsung Oke. Bunyi beep barusan artinya keduanya sudah terhubung, bisa dilihat dengan lampu indikator speaker yang berkedip-kedip perlahan ini. Dan sekarang kita langsung uji speaker ini dengan lagu dari Free Music Wave Channel. Untuk judul lagu dan linknya bisa cek di deskripsi video ini. Or would you not be ashamed to see me manic? Would you bring me back down when I panic? Could you be my zanny? Without the liquor, we don't know how to behave. I'll drop a finger and you can make me insane. But when I'm sober, would you love me that way? Cause I'd be lower. Don't want you to be the same. You and I, we could fly so high. Everything, while people like me have had nothing. Well, now it's my turn. Get used to it. I've never been one for rules. The answer is always more. I forgot to tell you. What? Radar. Will they shoot at us? Barbara. You know what? I'm ready to go. I think we can do better.
Karakter suara ZNT Thunderbird ini saat pertama kali saya dengarkan mengingatkan pada Sony SRS XB01. Jadi saat mendengarkan lagu seperti lagunya Alwiansa sampai lagunya Seal, suara vokal mereka cukup jelas, begitu juga untuk suara treble dan bassnya. Tapi untuk suara bass yang dihasilkan ZNT Thunderbird ini bisa dibilang menurut saya itu masih terasa kurang jika dibandingkan dengan Sony SRS XB01. Dan jika diilustrasikan dalam sebuah settingan equalizer, posisi bassnya ini lebih rendah dari treble. Artinya treble-nya itu lebih naik. Kedua, speaker 5 watt plus passive radiator yang dimiliki menurutku belum terlalu banyak membantu suara bass yang dihasilkan. Tapi bukan berarti suara bass Thunderbird ini jelek. Masih tetap bagus, hanya saja kurang menendang menurutku. Tapi secara keseluruhan suara dari speaker ini cukup baik, ya terasa hampir mendekati dengan speaker Bluetooth portable yang harganya itu lebih dari speaker ini. Sedang untuk build quality-nya saya rasa teman tidak perlu ragu. Satu-satunya yang mengganggu mata saya adalah cover penutup port isi daya dan slot memorinya ini yang kurang rapat. Mudah-mudahan ini cuma terjadi di speaker saya saja. Bukan apanya, karena ini akan saya coba juga untuk menguji IPX7-nya. Artinya speaker ini akan saya tenggelamkan. Selain tes suara dan tes waterproof, menurut saya kualitas suara yang dihasilkan mic ini juga cukup baik. Bisa mengurangi noise dengan cukup signifikan di sekitar kita. Dan ini bagi teman yang biasa Zoom meeting, apalagi dalam kondisi COVID kayak sekarang ini, menurut saya mic yang ada pada ZNT Thunderbird ini lumayan baik, di mana bisa menangkap suara yang paling dekat dengan mic ini dengan cukup jelas. Dan suara lain yang agak lebih jauh dari kita itu bisa dikurangi. Sedang untuk kemampuan outdoor-nya, saya rasa ZNT Thunderbird ini salah satu speaker recommended yang pernah membaka-baka uji. Kenapa? Karena memang sudah terbukti speaker ini waterproof-nya bukan kaleng-kaleng, karena saya sudah tes di kolam koi saya yang sebenarnya juga sudah pernah memakan korban speaker sebelumnya. Maksud saya Bluetooth speaker sebelumnya. By the way, untuk tes mic dan tes waterproof-nya itu saya sengaja simpan di akhir video, selain bisa lebih hemat kuota teman. Info inti dari hasil tes itu saya sudah sampaikan barusan, tapi kalau penasaran nanti lanjut videonya sampai selesai. Jadi bagi mabaka-baka, ZNT Thunderbird ini layak untuk direkomendasikan kepada teman yang mencari speaker dengan kemampuan untuk digunakan di dalam dan di luar ruangan dengan cukup baik. Selain karena kualitas suaranya, di luar jika kualitas suara bassnya yang menurutku biasa-biasa saja, bukanlah faktor final dari syarat speaker yang teman cari. Untuk harga speaker ini, waktu saya beli itu di Rp259.000 dan itu harganya lumayan turun dibandingkan saat pertama keluar. Saya belinya online di official store-nya tentu. Linknya nanti teman bisa cek di deskripsi. Semua link official store yang tersedia di e-commerce Indonesia akan saya sertakan juga jika ada. Oke, jika suka dengan video ini silahkan like, tekan subscribe, dan aktifkan notifikasinya jika belum, agar teman bisa langsung mendapatkan info jika kita punya video baru. Dan seperti biasa, keep smart and be yourself. Saya MS, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video membaka-baka berikutnya. Wassalamualaikum. Oh iya, tes mic sama tes IPF-nya setelah ini. Sekarang tes kemampuan mic. Tes. Oke, suara sudah masuk. Jadi sekarang pengujian mic dari Bluetooth speaker Thunderbird, ZNT Thunderbird, dan seperti yang teman lihat kamera itu adalah smartphone saya yang menggunakan Fisilite, kalau saya tidak salah ingat namanya. Saya cuma ingin memastikan bahwa rekaman suara ini cukup jelas dari mic Thunderbird ini, ZNT Thunderbird ini. Dan sengaja duduk di samping kolam agar bisa memberi ilustrasi ke teman-teman bahwa mic dari ZNT ini cukup bagus, cukup baik dalam mensortir
noise yang ada di belakang kolam. Oke. Saya pikir itu saja. Sekarang kita lanjut ke pengujian IPX7-nya. Mudah-mudahan kejadian speaker yang saya rendam sebelumnya tidak terulang lagi.